gua kamu. Ya, salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya, Teddy Arsi. Pada siang hari ini, kita akan berbicara atau membahas tentang lubang naga. Keunggulan dari lubang naga. Ya, ini sebenarnya lubang naga sebenarnya merupakan salah satu LMB ya, salah satu model atau tipe LMB yang cukup banyak dipergunakan. Sebenarnya tidak juga cukup banyak-banyak banget, tetapi sudah dipergunakan dan ya, jika berbanding dengan LMB samping itu memang lebih banyak lah LMB samping, tetapi penggunaan LMB lubang naga ini sudah cukup banyak dikenal. Nah, ini merupakan pertanyaan yang sering muncul juga ke saya tentang lubang naga atau LMB, lubang naga. Nah, lubang naga ini sebenarnya LMB juga, yaitu lubang masuk burung. Hanya penempatannya yang berbeda. Penempatannya yang berbeda yang seperti difahami teman-teman selama ini. Jadi itu LMB juga. Mungkin ada yang bingung dengan istilah LMB. LMB itu lubang masuk burung. Nah, sehingga LMB yang horizontal itu dikenal dengan LMB menjadi nama, sementara yang di LMB atap itu dikenal dengan lubang naga aja. Sebenarnya sama-sama juga lubang masuk burung, LMB. Nah, istilah dari LMB ini sebenarnya, maksud saya dari lubang naga ini sudah cukup. Sudah pernah saya sampaikan ya, istilah-istilah ini. Ada yang menyebutnya, mengistilahkannya dengan lubang naga. LMB, lubang naga. Ada juga yang menyebutnya liang naga. Nah, liang naga ini juga dipakai untuk istilah void anak tangga. Jadi, istilah void anak tangga disebut juga dengan liang naga. Terus ada juga menyebutnya dengan Twitter atap. Itu istilah saya sih sebenarnya, Twitter atap. Twitter yang maksudnya bukan Twitter, tapi LMB atap. LMB yang terletak di atap. Atau bisa juga kita sebut dengan istilah LMB vertikal. Ya, itu istilah-istilah lah. Istilah-istilah supaya kita bisa memahaminya ketika orang menyebut LMB atap atau liang naga atau lubang naga atau vertikal, itu kita langsung paham apa yang dimaksud di situ dengan sebutan LMB atap, LMB liang naga, LMB vertikal, lubang naga, ya kita langsung paham. Jadi berdasarkan letaknya memang lubang naga itu di atap ya, di atas atap, di atas dia posisinya, sehingga kalau maksud itu vertikal, di letaknya itu di atas pasti sudah. Kalau tidak di atas atap, itu bukan LMB lubang naga sudah dia. Itu di atas, di atap. Nah, itu posisinya atau letaknya. Ukurannya berbagai jenis sih. Berbagai model. Ada yang ukuran dari 1,5 x 1,5 sampai dengan ukuran 4x4. Ya. Ada juga yang menggunakan ukuran 4x4. Ada juga yang menggunakan ukuran 3x3. Jadi, ukurannya sangat variatif. Variatif ini tergantung dari pemilik mendesainnya atau tergantung dari besaran gedung.
Ya, teman-teman yang sudah chat live, nanti saya sapa ya. Nanti saya sapa. Kita masuk tiarnya dulu. Nah, itu ukurannya. Jadi, ukuran LMB liang naga itu bervariatif. Mulai ukuran 2x2 sampai dengan 4x4. Tapi umumnya sih memang umumnya orang pakai ukuran tuh ya, bukan umumnya juga, kebanyakan itu juga tiga apa ukuran 3x3 atau ya. Jadi lebih kecil dari voidnya, dia lebih kecil, ada yang 2x2 lebih kecil sedikit dari voidnya, tapi ada juga yang membuatnya hampir sama besar dengan voidnya atau ya voidnya yang turun. Nah, dengan posisi LMB liang naga tadi, maka voidnya juga umumnya itu adalah void plong ke bawah sampai ke dasar, karena dia akan membuat air hujan jatuh, cahaya jatuh, air hujan jatuh itu. Jadi memang umumnya pasti dibuat sampai ke dasar, sampai ke lantai dasar. Memang dia tidak menggunakan void zigzag atau semi zigzag, tetapi memang pasti dibuat lurus ke bawah sehingga air hujan itu saat jatuh sampai ke lantai dasar seperti itu. Itu model desainnya jika menggunakan LMB lubang naga ini atau LMB atap ini. Nah, penempatannya biasanya itu umumnya sih memang di tengah gedung juga, di posisinya di tengah-tengah. Jarang yang menggunakannya, menempatkannya di bagian samping. Misalnya ukuran gedungnya 8x8, misalnya nih 8x8, maka voidnya tuh LMB-nya itu di atas, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah gedung 8x8. Tapi memang jarang sih gedung 8x8 pakai void lubang naga. Itu umumnya minimal 12x12 ya. 12x12 itu di tengah-tengah dia punya void, di tengah-tengah bangunan. Nah, sekarang sebenarnya apa faktor penyebab atau alasan orang menggunakan LMB liang naga atau lubang naga? Memang banyak sih, banyak gedung-gedung sukses ya, banyak gedung-gedung sukses, gedung-gedung lama sih sebenarnya, memang gedung-gedung besar yang sukses, yang tinggi besar itu sukses dengan lubang naga. Nah, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah tidak ingin ada gangguan ke depannya. Dia tidak ingin ada gangguan di kiri kanan muka belakang, sehingga menempatkan LMB di atas, menempatkan di atas atap. Jadi kalau ada tetangganya kiri kanan, kalau dia bangun di permukiman itu kiri kanan muka belakang, maka diletakkanlah LMB itu di atas atap, supaya ketika ada bangunan pesaingnya membangun juga, itu tidak terganggu, posisi LMB tetap aman. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena gedungnya besar. Gedungnya besar, wali terbang di atas, pemikirannya bahwa karena wali itu terbangnya di atas, tinggi, mungkin dari lintasan dan sebagainya, maka dibuatlah LMB di atap, supaya wali lebih mudah untuk mengakses LMB. Itu ya, alasan-alasannya. Nah, kemudian, ini desain-desain, desain awalnya pasti desain eksperimen ya, desain eksperimen dan berhasil awalnya. Sebelum ada orang menggunakan LMB lubang naga, pasti desain eksperimen, dicoba dan berhasil. Karena berhasil, ada gedung yang berhasil dengan LMB lubang naga, ya pastilah, pasti akan ada juga namanya ketika awal butuh tempat tinggal, pasti tetap sukses ya, dengan model LMB atap atau LMB horizontal pasti tetap berhasil ketika memang wallet butuh tempat hunian. Nah, ini akhirnya dicontoh dan banyak mengikutinya. Dan sekarang ini banyak juga teman-teman yang membangun gedung wallet yang umumnya besar, yang memang membangun gedung besar, mencoba mengikuti desain ini, mengikuti desain dengan LMB lubang naga ini. Ya, begini teman-teman, ketika kita mengikuti, meniru, itu tidak salah, itu baik, ada juga baiknya. Hanya saja harus kita pahami, kita sering terpengaruh melihat kesuksesan gedung-gedung lain, terpengaruh dengan modelnya, dengan desainnya, dengan triknya yang digunakan, dan kita meniru,
bahkan kadang meniru totalitas dari luar, menirunya dari luar, totalitas dari luar kita tiru habis-habisan, meniru karena gedung tersebut sukses, kita mencoba menirunya. Hal ini sebenarnya tidak masalah sih, akan tetapi ketika kita meniru, kita juga harus memahami bahwa setiap trik, setiap model itu pasti punya kelemahan, dan untuk itu pasti harus ada trik pendukungnya, tidak ada trik yang sempurna, pasti seperti itu. Pasti ada trik pendukung agar kelemahannya bisa ditutupi. Jadi tidak semua trik bisa diaplikasikan di gedung kita seperti LMB Lubang Naga. Jika kita memaksakan tetapi kita tidak memahami caranya, kita pasti kesulitan. Apalagi dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kita nanti akhirnya kesulitan untuk menangani gedung kita. Ketika kita hanya ikut-ikutan tanpa mempelajari lebih jauh cara kerja gedung dengan LMB Lubang Naga ini. Karena kita tidak memahaminya, kita ikut-ikutan saja, kita paksakan dengan pemahaman kita sendiri. Akhirnya kita nanti ke depan akan kesulitan untuk membuat gedung kita produktif karena kita menggunakan LMB Lubang Naga. Ingat, saya sudah menyebutkan 7 faktor penentu sukses gedung walet. Ada 7 faktor. Ketujuh faktor ini harus terpenuhi. Dengan penggunaan LMB Lubang Naga, dengan penggunaan LMB Lubang Naga akan ada faktor yang susah kita atasi atau kita penuhi. Seperti misalnya kelembaban. Ketika kita salah dalam melakukan trik, kita mungkin kalah di dalam stabilitas kelembaban. Terus kenyamanan, kita mungkin kalah dalam membuat kenyamanan untuk bermanuver dengan memaksa LMB Lubang Naga. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu tentang hal ini. Jadi begitu ya, kita tidak bisa sekedar ikut-ikutan. Sebelum kita memahaminya dulu, kita pahami dulu, baru kita lakukan. Karena bagaimanapun gedung walet itu, sekecil apapun biaya yang kita keluarkan itu tetap biaya ya, tetap biaya. Dan jangan sampai investasi kita itu tertanam sia-sia. Dan 10 tahun investasi yang sudah kita tanam itu tidak, jangankan menghasilkan, mengembalikan modalnya pun tidak tercapai. Modal investasi itu tidak tercapai, bahkan tidak mencapai, ya, tidak sampai 50% dari modal kita, atau bahkan tidak mencapai 20% atau 30% dari modal yang kita keluarkan ketika kita membangun sebuah gedung, khususnya gedung-gedung yang besar ya. Ketika dalam 10 tahun belum tercapai, bagaimana nanti di tahun-tahun berikutnya, karena persaingan semakin tinggi ya. Kemudian saya akan berbicara bagaimana keunggulan dan tentu saja kelemahan dari Lubang Naga. Tapi saya sapa dulu ya beberapa teman yang sudah chat. Sini aja tadi laptop. Pak Usni sudah absen, sudah menunggu kayaknya dari awal. Pak Eri Siswanto, oke, perwakilan saya yang ada di Seruyan, Kalteng. Terima kasih Pak Eri. Teman-teman yang berada di wilayah Kalteng, khususnya apalagi di Seruyan, bisa menghubungi Pak Eri ya kalau ada masalah dengan gedung walet atau ingin mendapatkan suara-suara produk swat, bisa. Pak Usni, Don Juan, Pak yang bingung penempatan Twitter panggil hadap langit masuk air hujan. Jadi Pak Usni, saya belum sampai di situ ya Pak Usni, kita baru awal. Tata ruang sekat cahayanya gimana Pak? Terima kasih ya. Kita kan belum sampai di situ Pak Usni, saya juga baru mulai, Pak Usni sudah bertanya. Tapi tidak apa-apa, ini semangatnya Pak Usni Don Juan maksud saya. Pak Usni ikuti aja dulu apa yang akan saya sampaikan. Jika ada yang tidak tersampaikan, baru Pak Usni tanya ya. Tapi ini jadi catatan, oke. Nah, kemudian bagian tadi istilah, terus posisi letaknya, terus yang ketiga tadi tentang alasan atau faktor penyebab orang membangun gedung walet dengan LMB Lubang Naga. Selanjutnya adalah cara kerjanya. Cara kerja LMB Lubang Naga ini adalah membuat walet, semua walet itu harus terjun, turun ya, terjun dia, terjun ke bawah. Dia tidak bisa horizontal, dia harus terjun. Itu cara kerja LMB ini. Berbeda dengan LMB vertikal, walet
bisa terbang, maksud saya LMB horizontal itu walet bisa terbang horizontal, dia tidak perlu terjun dulu. Sementara kalau LMB lubang naga itu pasti walet harus terjun, berkumpul di atas dan terjun untuk bisa mengakses ruang-ruang inap di dalam gedung. Itu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah untuk membuat walet berkumpul di atap, bermain di atap dan turun. Dan turun. Oleh karenanya penggunaan LMB Twitternya pasti dia lebih baik dengan menggunakan heksagonal ya. Baik jadi lintasan atau di sentra walet atau di memang lebih baik dengan adanya heksagonal. Berbeda dengan gedung yang menggunakan LMB horizontal itu tidak harus menggunakan heksagonal, bahkan bisa kita bisa kecolongan dengan penggunaan heksagonal. Sebaliknya dengan LMB lubang naga memang akan lebih baik, akan lebih efektif dengan penggunaan heksagonal. Akan lebih efektif dengan penggunaan heksagonal. Karena dari manapun arus walet, dari kiri kanan muka belakang walet, jika tidak tepat berada di atas, dia tidak tahu lubang lubang naganya tidak terlihat. Beda dengan LMB samping atau horizontal. Dari jauh walet sudah bisa melihat ketika berada di posisinya di depan gedung, itu bisa langsung melihat. Tetapi kalau LMB lubang naga itu jika dia dalam posisi yang horizontal atau sejajar hampir sejajar dengan atap, dari jauh tidak terlihat LMB lubang naganya dan tidak terdengar suara panggilnya jika kita tidak menggunakan Twitter heksagonal. Jadi ketika sudah dekat dengan gedung baru bisa mengetahui lubang naga tersebut, LMB lubang naga tersebut. Ini cara kerja dari LMB lubang naga. Oke, sekarang kita masuk ke dan tentu saja kelemahan dari lubang naga. Yang pertama adalah keunggulannya ya. Keunggulan dari LMB lubang naga. Ini untuk buat teman-teman yang ingin membangun gedung dengan desain lubang naga atau terpengaruh atau ingin menggunakan untuk mempelajari lebih dulu sebelum membangun gedung, atau mungkin sedang membangun gedungnya dengan LMB lubang naga saat ini. Ya, ini kita keunggulannya ya, keunggulannya. Yang pertama dengan LMB lubang naga itu kita bisa mendapatkan cahaya dari void itu sampai ke lantai dasar. Karena LMB-nya di atap, jadi cahaya matahari itu bisa tembus sampai ke lantai dasar. Itu keunggulannya. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya penerangan itu sampai ke lantai dasar dari LMB, itu cahaya cahaya dari matahari bisa kita dapatkan itu langsung dengan posisi LMB lubang naga. Ketika di jam 11, jam 12, jam 1, kita bisa dapatkan cahaya langsung sampai ke bawah ya, ke dalam. Paling tidak sampai di lantai 2 atau lantai 3 itu masih bisa dapat cahaya matahari, karena cahaya yang masuk dari lubang naga tadi ketika di matahari di atas gedung. Nah, yang kedua, dengan penggunaan LMB lubang naga, dan pasti sistemnya hampir pasti itu, walaupun mungkin ada tidak seperti itu, bahwa sudah hampir pasti bahwa voidnya itu pasti sampai ke lantai dasar. Karena kalau tidak sampai ke lantai dasar, berarti ketika ada lantai di tidak ada lantai dan tidak plong sampai ke lantai dasar, berarti lantai misalnya di lantai 2 itu ada lantai dan lantai 2 itu void itu sampai ke lantai dasar hanya lantai 2, berarti ada air di situ turun di lantai 2 dan itu berarti harus ada bak gitu kan, atau kolam yang menetralisir jatuhnya air hujan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sirkulasi udara sampai ke lantai dasar dari LMB karena dari void untuk dapat sirkulasi udara yang besar, yang besar. Sirkulasi udara karena LMB-nya kan LMB lubang naga ini kan pasti besar ukurannya, minimal katakanlah 1,5 pun sudah besar sekali itu. Udara keluar masuk di situ ya. Bisa sampai ke lantai dasar kita mendapatkan sirkulasi. Jadi lebih mudah melakukan apa? Mendapatkan pergantian udara untuk gedung kita. Udara segar gitu. Kemudian keunggulannya memang kita tidak akan terancam gangguan ya. Mau orang bakar-bakar kah di sekitar gedung, mau bakar-bakar atau apa, itu tidak mempengaruhi posisi LMB dan walet bermain di atas ya. Asapnya tidak masuk, tidak bisa masuk lewat LMB karena LMB-nya di atas. Tidak ada gangguan di LMB. Tidak ada yang bisa mengganggunya karena di atap.
Kemudian ketika tetangga kita kiri kanan, seperti saya sebut awal tadi, membangun gedung di belakang, gedung tinggi, setinggi apapun tidak akan mengganggu LMB ini karena posisi di atap berbeda dengan di samping ya. Ketika di samping, kita letakkan di samping rumah, tiba-tiba tetangga kita di samping itu bangun tinggi-tinggi juga, lebih tinggi. Akhirnya ketutuplah LMB kita kalau kita horizontal. Nah itu keunggulannya bahwa tidak ada yang bisa mengganggu untuk di masa ke depan, masa depan tidak ada yang mengganggu LMB ini, tidak ada mengganggu karena posisinya di atas. Nah yang keempat keunggulannya, walet ini jika sudah ada penghuninya, jika sudah berpenghuni, maka walet ini kecenderungannya bermainnya kan pasti di atas atap, di daerah heksagonal, di daerah LMB, LMB lubang naga, untuk turun masuk atau keluar itu atau berputar-putar, itu kecenderungannya memang di atas atap. Sehingga manuver atau pergerakan walet yang berada di atas atap ini, keluar masuknya atau ketika dia pulang di sore hari dalam jumlah yang banyak, mungkin sudah banyak, sudah ribuan ekor itu ya, ribuan ekor walet bermain berkumpul dan menerobos ke lubang naga, ini bisa terlihat dari semua arah, dari semua mata arah mata angin. Jika tidak ada gedung yang lebih tinggi menutupinya, menghalanginya, maka bisa terlihat dari semua arah pergerakan walet yang bermain dari gedung ini. Berbeda dengan LMB horizontal, ketika dia bermainnya di depan LMB saja ramai, maka di daerah belakang kan terlindung, tidak terlihat oleh walet lain karena terlindung oleh gedung itu sendiri. Sangat berbeda dengan LMB lubang naga, dari mana saja itu akan terlihat pergerakan walet masuk bermain, apalagi dalam puluhan ribu masuk, itu langsung terlihat dari jauh. Nah dan yang kelima, keunggulan kelima bahwa tidak ada lagi yang menghalangi walet untuk masuk, tidak ada karena lubangnya besar, jadi walet akan los plong, katakanlah ukurannya 1,5 kali 1,5 atau mungkin ada yang membuat 1 kali 1 itu sudah besar, 1 kali 1 meter, 1 kali 1,5 meter, nah itu sudah besar walet, tidak ada yang menghalangi yang turun, itu besar betul sudah lubangnya itu, tidak ada yang menghalangi, ya langsung masuk dengan nyaman. Jadi itu keunggulan kelima, walet bisa masuk tanpa ada yang menghalang-halangi ya, plong dia masuk. Itu keunggulan yang kelima. Oke, ada beberapa teman yang menyapa sebelum saya masuk. Jadi itu keunggulannya. Keunggulannya ada 5 saya catat. Mungkin teman-teman bisa replay kembali nanti untuk keunggulan-keunggulan dari keunggulan LMB lubang naga. Oke, saya sapa dulu beberapa teman. Pak Creative Explosion tadi malam sudah menawarkan suara saya, katanya suara saya dijual. Saya tidak tahu orang yang menjual, katanya menjual saya ini betul kan dari suara saya atau suara siapa ini pakai mengataskan nama saya ya. Creative Expedition menawarkan sama Pak Haji, Pak Widodo, Pak Wiji. Pak Creative bertanya, Pak Teddy rek untuk desain bangunan RBU dulu. Apa ini rek ini? Apa maksudnya rek ini ya? Creative Expression apa nih rek? Sally Asriani hadir, oke. Okay. Udin, oke okay, hadir. Pausni tadi sampaikan Pak yang tata ruang lencah. Pausni Donjuan, tata ruang sekat cahayanya Pak gimana Pak? Terima kasih. Oke, okay, nanti ya Pak. Pak sini. Iya Pak, santai aja, pas order suara lewat aja, sekalian tanya tata ruang. Nah, itu sih Pak Usni, gitu aja, order suara, nanti saya kasih tata ruangnya. Karena tata ruang itu perlu gambar, perlu desain, itu penjelasannya panjang. Nanti teman-teman yang tidak menggunakan desain lubang naga, malas ikuti channelnya, mereka hanya mau tahu aja. Kalau ditambah dengan cara desain tata ruangnya, mereka malas ikuti sudah, karena gedungnya tidak seperti itu, pasti punya. Hanya mau tahu bagaimana keunggulan, mungkin ada pesaingnya dengan LMB lubang naga, itu yang mau dijaga kan, seperti itu. Kita tidak tahu ke depan nanti, mungkin di tetangga kita ada menggunakan LMB lubang naga, dan dengan tutorial saya kali ini mungkin bisa mengantisipasi pesaing dengan gedung lubang naga kan, itu kita ada pesaing kita nanti ke depan dengan LMB lubang naga, dengan tutorial saya ini bisa mengantisipasinya ya, bisa seperti itu ya, kita kan tidak tahu.
Oke, okay, ukuran saya sudah sebut ya, Pak Kreatif, Pak Akun Kreatif saya sudah ukuran itu fleksibel. Ada 1,5, ada 2x2, ada 3x3. Tapi nanti akan lebih jelas ketika saya sudah lebih jauh ya bicara tentang keunggulan dan kelemahan. Saya belum masuk dari kelemahannya ya, kelemahan Bang Naga belum saya masuk. Oke, okay, sekarang kita masuk ke kelemahan dari penggunaan LMB Lubang Naga. Tadi sudah keunggulannya, sekarang kelemahannya. Kelemahannya pasti lebih pastilah itu lawan dari keunggulannya tadi ya, kelemahannya. Yang pertama, LMB Lubang Naga ini karena ini untuk mempermudah walet bisa melihat dari jauh ketika posisinya di atas, jarak-jarak 30 meter itu sudah bisa melihat LMB Lubang Naganya dari jarak 30 meter minimal ya. Maksimal itu ya, jarak maksimal tiga, maksimal kan minimal ya 30 meter, karena kalau lebih jauh dia mungkin sudah tidak terlihat, jadi 30 meter dia baru bisa melihat, maka ukurannya harus besar gitu ya. Ukuran minimal jarak terjauh itu 30 meter, lebih dari 30 meter itu mungkin agak kesulitan dia melihat, jadi dia harus melihat posisi LMB-nya itu tadi. Jadi ukuran LMB pasti lebih besar ya. Ukuran mau tidak mau kita menggunakan LMB yang besar. LMB yang besar itu kelemahannya, tidak bisa kita buat LMB Lubang Naga ini kecil, pasti besar. Karena sangat berbeda walet manuver horizontal dengan walet manuver vertikal, itu sangat berbeda. Jadi kita butuh ruang gerak yang lebih besar ketimbang horizontal. Jadi dia butuh ruang gerak yang lebih besar sehingga LMB Lubang Naga ini harus besar. Tidak bisa menggunakan ukuran yang kecil, harus besar karena manuver kebutuhan manuver walet tadi, kebutuhan untuk mempermudah dan memberi kenyamanan walet turun ke LMB Lubang Naga, pasti ukuran LMB-nya harus besar gitu. Minimal ya 1,5x1,5 gitu kan minimalnya. Atau sekecil-kecilnya 1 meter kali 1,5 itu. Sekecil-kecilnya itu pun susah saudara sebenarnya. Oke. Minimal ya 1,5x1,5 lah. Kalau tidak ada LMB lain ya 1,5x1,5. Nah, itu kelemahan yang pertama, bahwa memang butuh LMB yang besar. Itu tidak bisa kecil. Yang kedua adalah butuh void yang besar. Kenapa butuh void yang besar? Karena dari sini akan turun hujan, curahan hujan turun masuk dari LMB Lubang Naga ini. Hujan itu turun dari sini. Sehingga untuk mengantisipasi supaya hujan ini tidak terpias ke masuk ke dalam ruangan, menerpa ke lantai-lantai atau merusak sirip dan sebagainya, sehingga dikasih jarak dari posisi bibir LMB gitu, seperti itu. Harus besar dia. Dikasih jarak dengan posisi LMB begitu. Walaupun dia mungkin gedung beton ya. Jadi dan di situ walet berputar, daerah putaran walet bukan turun, dia butuh putaran untuk naik. Karena butuh putaran untuk naik, dia pasti dibuat ruang yang besar. Ruang besar ya, jadi memang minimal voidnya itu minimal 4x4 gitu. Minimal 4x4 untuk mempermudah walet manuver naik. Dengan void LMB Lubang Naga, kita tidak bisa menggunakan trik-trik lain dengan LMB Lubang Naga ini. Kita butuh memang berbeda dengan LMB horizontal, kita bisa menggunakan void yang kecil. Void kecil bisa. Karena putaran kita bisa maksimalkan putaran ke ruang inap. Tetapi kalau Lubang Naga kita tidak bisa memaksakan putaran ke ruang, kita tidak bisa mendesain memaksa putaran agar berputarnya ke ruang inap. Karena ini berbicara lagi dengan tentang kelembapan suhu dan kelembapan. Sehingga memang mau tidak mau itu minimal ya 4x4 voidnya. Seperti itu. Terus yang tadi yang pertama, LMB harus besar, voidnya juga harus besar. Yang ketiga adalah sirkulasinya ya. Yang ketiga itu pasti hanya bisa digunakan untuk gedung-gedung yang besar. Akibatnya gedung-gedung kecil dengan void ini, dengan LMB seperti ini, susah gitu, habis nanti ruang inapnya. Ruang inap yang habis termakan oleh void gitu. Jadi memang sangat efektif, sangat hanya bagus ya untuk gedung-gedung besar saja, gedung ukuran besar, dengan hanya menggunakan LMB Lubang Naga ini harus gedung-gedung harus besar, hanya bisa digunakan oleh gedung-gedung yang besar itu ya.
Terus tadi 1, 2, 3 ya. Ini saya catat dulu. Hidung besar 3. 1. Void tadi void 2. Nah, yang ke 4, kelemahan nomor 4 itu adalah lawan dari sirkulasi ya. Kalau keunggulannya itu sirkulasi, memang banyak sirkulasi itu memang banyak masuk, karena banyak masuk sirkulasi itu mudah sampai ke lantai dasar. Tapi kelemahannya akibatnya itu jika tidak ditangani dengan baik, maka kelembapan itu bisa drop sampai ke lantai dasar. Sampai lantai dasar itu kelembapan bisa drop karena banyaknya sirkulasi tadi. Memang bagus banyak sirkulasi itu kita mendapatkan udara segar, tapi akibatnya juga karena banyak sirkulasi dari sampai ke lantai dasar, ini apa? Kelembapan juga bisa cepat drop, gampang drop karena banyaknya udara yang masuk, udara kering yang banyak masuk, ini kelembapan bisa cepat drop, bisa turun kelembapan. Mungkin kita ingin kelembapan sampai 90%, itu bisa drop sampai ke 70% karena banyaknya udara yang masuk ya, sirkulasi udara kering yang masuk. Bisa drop sampai ke 75% misalnya 70%. Nah, terus panas bisa sampai ke lantai dasar, dan dengan adanya perubahan-perubahan cuaca yang sangat ekstrim, apalagi sekarang ini dengan masa-masa pemanasan global, dan beberapa daerah itu perubahan sangat ekstrim. Ekstrim itu adalah tiba-tiba panas dan tiba-tiba hujan ya. Panas, tiba-tiba hujan, atau hujan, tiba-tiba panas. Perubahan-perubahan sama ekstrim. Perubahan sama ekstrim ini langsung diresap oleh gedung dengan lubang naga yang besar tadi ini. Perubahan panas tiba-tiba langsung bisa masuk ke dalam. Hujan tiba-tiba bisa masuk ke dalam. Sehingga perubahan-perubahan cuaca di luar ini bisa langsung dirasakan di ruang-ruang inap. Karena void yang besar tadi, katakanlah voidnya 2 kali 2 atau 3 kali 3. LMB-nya maksudnya 2 kali 2 atau 3 kali 3 itu langsung bisa berpengaruh ke, di dalam. Iklim di dalam atau kondisi di dalam ruang inap itu bisa langsung terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang ekstrim tadi. Apalagi cahaya matahari bisa tembus sampai ke lantai dasar. Ini kelemahannya. Perubahan-perubahan ekstrim ini bisa berpengaruh. Demikian juga ketika suhu panas ekstrim, panas mungkin kemarau panjang, itu panas matahari dengan langsung sampai ke lantai dasar. Mengeringkan kolam yang dibuat di mungkin lantai dasar dan sebagainya. Sehingga ini kelemahannya ya. Kelemahan dari salah satu kelemahannya. Terus yang lain adalah Twitter panggil ataupun Twitter tarik yang diletakkan di mulut LMB ataupun di bibir pintu masuk itu bisa cepat kalah karena terbiasa air hujan, terkena panas matahari dan sebagainya, itu memang cepat kalah. Khususnya di kabel-kabelnya bisa cepat jabuk. Kalau kabel-kabelnya yang standar-standar aja, maksudnya yang di bawah kualitasnya itu bisa cepat jabuk karena sebentar panas, sebentar lembab, sebentar panas, lembab, panas, lembab, sehingga dia bisa berjamur dan jabuk. Bisa jabuk kabel-kabel ini. Saya sudah beberapa kali menghadapi kondisi seperti ini di beberapa gedung penerangan saya. Dia jabuk karena cuaca yang ekstrim tadi, perubahan dengan tiba-tiba panas dan hujan, terkena air, nanti terkena panas dan air, berjamur dan jabuk memang ya. Itu kelemahan kelemahannya ya. Tetapi ini dibutuhkan adalah perawatannya. Jadi harus rajin-rajin merawat. Nah, dan yang terakhir adalah yang paling utama, kelemahan yang paling fatal sebenarnya adalah untuk merebut anakan walet. Saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa anakan walet ini adalah unggas dengan kondisi anakan walet ya, unggas dengan kondisi masih belajar. Dia belum punya kemampuan terbang yang baik, dia masih belajar semua, masih belajar beradaptasi dan sebagainya. Oleh karenanya ketika menggunakan lubang naga, itu anakan walet sebenarnya lebih susah untuk mengakses gedung, masuk ke dalam gedung, karena dia dipaksa untuk turun. Walet itu sebenarnya lebih mudah, anakan walet itu lebih mudah terbang secara horizontal daripada turun naik. Karena kalau turun dia bagaimana dia bisa terbang naik ya? Karena belajar dia harus berputar dan sebagainya. Jadi
Demikian juga dia harus dipaksa turun. Karena untuk masuk gedung dia harus turun kan. Walaupun pelan-pelan dia juga harus turun. Turun ke bawah, turun ke bawah. Daya tarik di bawah itu tidak, dan kondisi di bawah itu tidak membuat itu susah untuk menarik perhatian walet, atau memiliki daya tarik itu susah. Memiliki daya tarik. Dan memang jarang kan walet bermain di bawah. Dia kan bisa ke bawah, tetapi mungkin ketika jarang ada walet di bawah, lebih banyak di atas, dia kembali ke atas lagi. Jadi memang daya tarik Rimbil Bang Naga itu untuk menarik walet muda itu turun agak susah memang. Walet muda dengan kemampuan terbatas itu susah untuk manuver turun vertikal, dan mungkin juga sebagian susah untuk naik lagi ke atas. Jadi memang itu kelemahan paling fatalnya, susah untuk bisa merebut anakan walet. Berbeda dengan gedung-gedung yang LMB horizontal itu lebih mudah sebenarnya. Menyedot anakan walet itu lebih mudah ketika dia sudah masuk ke mendekati Twitter di LMB, dia lebih mudah untuk masuk ke dalam. Timbang Rimbil Bang Naga, dia masih di sampai di bibir LMB, dia susah untuk turun karena dia kan bertengger. Ketika dia main dan dia bertengger, dia begini. Dia bertengger, lebih cenderung matanya melihat teman-temannya atau indukan yang ada di atas ketimbang dia ke bawah, karena dia bertengger kepalanya di atas. Kecuali kepalanya di bawah ya, dia bisa. Ya, seperti itulah analoginya ya. Tapi memang begitu. Artinya anak walet itu memang lebih sulit mengakses ke LMB Lubang Naga. Tapi kalau teman-teman bicara, banyak kok gedung sukses, gedung walet LMB Lubang Naga sukses. Ya memang, saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi dia lebih sulit. Lebih sulit untuk turun. Bukan berarti tidak bisa, bisa saja. Bisa saja. Nah, itu kelemahan-kelemahan dari LMB Lubang Naga ya, teman-teman. Jadi, jangan khawatir. Ketika ada pesaingnya gedung dengan LMB Lubang Naga, itu tidak berarti gedung kita kalah dalam merebut anakan walet ya. Oke, saya sapa dulu. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi untuk LMB Lubang Naga ini memang ini tidak ada lagi pilihan masuk. Sama saja, ini ada Pak Husni, masalah desain dan sebagainya ya. Ini desainnya pasti khusus Pak Husni ya. Karena begini, ini pada Pak Husni. Pak Husni ya, bertanya Pak Husni ini, tata ruang sekat cahayanya gimana Pak? Terima kasih. Wah. Ya Pak, nanti aja pas order. Oke, jadi begitu. Untuk desain memang ini perlu desain khusus. Saya ada beberapa tutorial saya, video saya di gedung penanganan saya dengan ukurannya 12 kali 12 meter 5 lantai menggunakan LMB Lubang Naga. Ukuran LMB Lubang Naganya lebih kurang 2 kali 1,5 ya, ya lebih kurang tidak sampai juga 1,5 kali 2 kali 1,5 kalau tidak salah ya, 2 kali 1,5 kalau tidak salah. Tapi LMB Lubang Naganya saya perkecil, jadi lebih kurang 1 kali 1,20, 1 kali 1,20 atau 1 kali 1,5 ya, saya perkecil lagi. Jadi LMB-nya saya perkecil, LMB Lubang Naga saya perkecil. Semakin sulit kali walet maksudnya. Tapi ada sebabnya. Ketika saya tangani gedung tersebut dengan kuit di tengah LMB Lubang Naga, itu LMB Lubang Naga saya perkecil. Gedungnya usia hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun baru sekitar, ketika sebelum saya tangani itu sekitar 30-an sarang ya. Sebelum saya tangani itu maksimal paling banyak 30-an sarang. Usia 3 tahun. Dengan LMB Lubang Naga di lokasi lintasan. LMB Lubang Naga di lokasi lintasan. Itu sekitar 30-an sarang. Jadi trik saya waktu itu adalah memperkecil lubang naganya. Jadi ukuran lubang naga saya perkecil dan saya buatlah LMB kedua. LMB keduanya adalah LMB horizontal. Sekarang gedungnya sudah penghuninya sudah apa? Sarangnya sudah ratusan bibir dan akses walet lebih banyak dari LMB horizontal ketimbang LMB lubang naga. Jadi anak walet muda itu lebih banyak mengakses dari LMB horizontal ketimbang LMB Lubang Naga.
Yang masuk dari LMB Lubang Naga masuk dan keluar dari LMB Atap ini adalah wali-wali induk yang sudah senior, yang sudah lincah. Itu masuk dari situ semua. Tapi yang masih baru, rekan wali baru itu mengakses gedung pertama itu dari LMB samping, bukan dari LMB Lubang Naga. Begitu. Jadi memang lebih mudah anak-anak walet itu mengakses gedung dengan LMB samping. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ukuran LMB itu sangat variatif tergantung desain tergantung dari besaran gedungnya dan desainnya. Jadi jika menggunakan dua LMB seperti saya, ada LMB vertikal dan ada LMB horizontal, maka ukurannya kecil. Saya buat kecil. Tetapi kalau dia tunggal aja LMB Lubang Naga memang tidak bisa kecil, harus kita buat besar. Kreatif silakan ya, kreatif ini silakan, ada video saya ya, kreatif akun dengan nama akun kreatif exploration, silakan ada saya punya tutorial video saya. Video saya itu yang memperlihatkan saya menggunakan double LMB ya, saya menggunakan double LMB, pertama dia LMB Lubang Naga, terus saya tangani, saya buat LMB kedua yang menggunakan LMB horizontal yang keduanya. Nanti bisa dilihat di video saya. Judul videonya itu, judul tutorialnya ya. Saya cari dulu. Ya, judulnya Lubang Naga di Lintasan ya. Lubang Naga di Lintasan ya. Nanti bisa dilihat kreatif itu ada saya judul tutorialnya Lubang Naga di Lintasan. Saya share sekitar 1 bulan yang lalu ya. Nanti dilihat aja video saya share sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi saya menggunakan dua LMB, LMB pertama LMB Lubang Naga, terus saya buat LMB kedua yaitu LMB samping. Ya, demikian teman-teman video saya kali sore hari ini. Cek lagi pertanyaan teman-teman. Jadi jangan khawatir dengan LMB Lubang Naga, jika ada pesaing kita dengan LMB Lubang Naga jangan khawatir, karena sebenarnya dibandingkan dengan LMB Lubang Naga untuk gedung-gedung baru itu akan lebih efektif jika kita menggunakan LMB horizontal. Gedung dengan LMB Lubang Naga itu efektif jika penghuninya sudah banyak, sudah kuat. Sudah ribuan itu baru dia kuat. Karena dia bergerak di atap, di atas atap. Dan itu bisa dipantau dari semua walet, dari semua arah bisa melihat. Nah, dia di situ cara kerjanya ketika sudah ribuan ekor baru dia efektif, sangat efektif. Dan memang bisa kalah gedung dengan LMB horizontal ketika penghuni sudah ribuan itu kalah nanti. Kalah yang menggunakan kalah daya tarik karena walet bermain itu di atas atap kan, dari semua arah. Jadi kalah di situnya. Kalah dari sudut pandang. Jika sudah ribuan ekor kalah di sudut pandangnya. Kalau LMB samping hanya mungkin 3 sisi, dari belakang tidak terlihat karena terlindung oleh bangunan ketika oleh banyak pemain. Sementara kalau gedung dengan LMB Lubang Naga, ketika sudah ribuan ekor itu bisa terlihat dari berapa mata penjuru angin itu. Itu bisa terlihat dari 8 mata penjuru, itu bisa terlihat semua. Itu kelebihannya ketika sudah ribuan ekor penghuni, tapi itu kan perlu waktu tahunan gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman dengan LMB horizontal jika harus bersaing dengan gedung baru dengan LMB Lubang Naga. Demikian ya, demikian teman-teman live session hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan. Dan memang saya sengaja, bukan sengaja, saya kebetulan lagi santai, saya buat live siang hari ini untuk LMB Lubang Naga. Dan mungkin banyak yang tidak bisa mengikuti live saya siang hari ini. Jadi bisa ikuti setelah live saya ini terproses di story video-video saya.
Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang, akan saya tambahkan dalam live-live saya berikutnya. Bisa akan ditanyakan di chat-chat berikutnya terkait dengan LMB. Demikian, salam sukses produktif buat semua. Saya Teddy Arci dari SWAT Channel.